Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus, nah, di pupus selanjutnya, musnahkan penyakit hati ini. Drengki droi duro iren panasten kumingsun openan ora prasojo jahil mendakil mesin. Kamu pakai aja besok bahan kalau ada bulan Ramadan. Bersihkan penyakit hati, dengki. Itu kayak kemarin ya, banyak penyakit dalam hati itu dengki. Tidak suka melihat orang lain senang, dengki. Mungkin bahasa Indonesianya dengki, bahasa Jawa ini dengki. Oke, mantap ya. Jangan dengki. Drohi, drohi itu tidak setia. Jadi kalau punya pacar tidak setia berarti drohi. Ya, kalau drohi padaku. Drohi, drohi itu dusta, bohong. Iren merem, iren merem itu iri. Iri itu kalau ada orang punya kelebihan, dia tidak terima. Ada temennya lulus kumlot, ala, ayo memang disenangi dosen-dosen sih. Jadi tidak senang kalau ada temennya punya kelebihan. Panasten itu provokator. Manas-manasi orang. Kamu tidak marah digituin. Kamu tidak nangis digituin. Nah itu manas-manasi. Ya. Jadi panas teng namanya. Ya provokator bahkan oh, kalau aku tak pukulin gitu. Tapi kan bikin orang panas. Nah, boleh itu penyakit hati. Jadi hati-hati. Kumingsun tadi ya, bahasa Jawanya sok itu tadi kumingsun. Bahasa Inggrisnya kumingsun. Ya. Dari kata insun jadi kumingsun. Jadi seolah-olah dunia itu pusatnya hanya dia. Kumingsun egois. Terus yang selanjutnya openan. Openan itu suka ikut campur. Jadi kalau ada temennya ngapain, tetangganya ngapain, ikut aja campur. Ada temennya masa ikut dekat-dekat campur, biar dapat makan. Yang bukan urusannya ikut saja, usul lah, protes lah, macam-macam. Itu namanya openan. Terus nora prasojo, tidak prasojo. Itu berarti apa? Tidak apa adanya. Jadi biasanya terus membuat orang tidak sederhana, menampilkan yang berbeda dengan kenyataannya. Itu ora prasojo. Jahil, nah ini usil. Ya banyak lah yang anak kos-kosan kan sering mengalami ini kan, usil. Temannya mau kuliah bajunya dipakai dulu. Sepatunya di bawah dulu, akhirnya ada kampus nggak sepatu, itu namanya jahil. Menakil, jahil itu ada level di atasnya namanya menakil. Menakil itu apa? Akal busuk. Jadi pokoknya banyak triknya yang menyusahkan orang lain. Terus pesimis. Besiwit itu curang. Itu satu paket. Jahil, medakil, besiwit. Usil. Kemudian banyak akalnya. Culas dan besiwit. Besiwit itu curang. Jadi orang hidup itu gampangnya
jangan drengki, jangan droi, jangan duro, jangan ilai, panas ten, kuming sun, omenan, orang prasojo, jahil, mendakil, besi. Bersihkan itu, cari bibit ini ada tidak dalam dirimu. Itu penyakit hati. Terus, selanjutnya masih ada olong liang dan antar. Kejelekannya orang lain diumbar, kecil liang dipun simpen, baiknya orang lain disembunyikan. Sebaliknya, kecil dewe ginunggu kinaryo pasamudan, kebaikannya sendiri dipamer-pamerkan. Orang rasa alami dewe mendukur, tidak merasa kejelekannya sendiri menggunung. Sungkan kasosor lumur keunggulan, tidak mau kalah, tidak terima kalau orang lain lebih hebat dari dirinya. Norano kang modo rasa luhur pribadi, merasa diri paling luhur, tidak ada yang menyamai. Ini logika ini kebalikannya orang kampung. Kampung itu kan kebalikannya itu. Kalau kampanye kan kejelekan orang lain diumbar, baiknya orang lain disembunyikan. Kebaikan sendiri dipamer-pamerkan dan merasa kejelekan sendiri mengumbar. Jadi ini rumus anti kampanye. Jadi ini kan dilarang semua secara moral dalam etika Jawa. Sementara kalau kampanye kan kita melakukan itu semua, mengumbar kejelekan orang lain, mengunggulkan dirinya sendiri. Kalian yang menetapi ini mungkin kalau jadi tim kampanye tidak akan sukses. Ya, karena model kampanye kita kan model mengumbar kejelekan orang lain, kemudian menyembunyikan kebaikan orang lain, mengumbar kebaikan sendiri, menyembunyikan kebaikan orang lain. Kita sebenarnya sedang tidak fair, tidak jujur. Kalau pakai logika etika Jawa ini berarti kita sedang mengorbankan dunia rasa yang lebih dalam untuk dunia lahiriah. Ya mungkin nanti tim-tim kampanye itu sukses, ya insya Allah paling tidak salah satu kan mesti sukses. Cuma yang harus dihitung juga biaya defisit moralnya. Kita kan tidak pernah ngitung ininya. Apalagi orang yang tidak tahu menahu akhirnya ikut-ikutan ke sini. Nah itu yang mungkin nanti kerja baktinya agak panjang untuk membersihkan diri. Jadi itu ya tugas kita bersama nanti. Penyakit-penyakit hati ini harus. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.